Nah, hujan yang cukup lama kemarin ya. Ini airnya sudah ada, walaupun belum banyak. Di sawah terai banyunane angel ya. Untuk dataran tinggi, jadi baru ada segini airnya. Mapan 05 memang pertumbuhannya luar biasa, mantap, lucu-lucu. Tandure ijo royo-royo ini seperti ini ya. Yang sampai sana adalah Kelurahan Tambarjo Plotot. Yang di sini Bangking. Keadaannya seperti ini. Ini rumputnya sudah mulai tumbuh, lalu dicabut. Rumputnya luar biasa karena keringnya. Rambutnya sudah mulai tumbuh. Yang petak sebelah timur. Tak sebelah timur ini airnya lumayan, tapi nanti yang sebelah barat memang belum banyak airnya karena sulit sekali airnya ya. Pertumbuhannya luar biasa. Lumayan airnya, semoga nanti diguyur hujan lagi supaya mantap ya. Lebih mantap lagi nanti. Nanti umur sekitar 1 bulan pasti akan sudah lebat sekali. Ini sebelah barat sudah hijau sekali, sudah barat.
Walaupun tidak banyak airnya, tapi sudah lebat. Cukup sekian dulu. Kita akan ulang dulu ya. Selamat sore. Kita berada di sawah lagi. Tadi siang hujan. Lumayan ada setengah jam. Ini airnya sudah bagus sekali. Airnya mantap. Bagus sekali. Nah, lagi kita pupuk yang kedua. Ini sudah berumur 10 hari. Memang tadi hibrida mapan 05 ini pertumbuhannya cukup luar biasa. Karena dilihat dari akarnya ini panjang sekali. Beda dengan bibit yang lain. Yang kedua Supadi juga bagus. Mapan ini luar biasa. Airnya sudah merata karena hujan tadi siang. Mantap airnya. Airnya mantap ya. Kita tebar lele mungkin bagus sekali ya. Sekitar 2 bulan lelenya sudah besar sekali. Kita coba besok kita carikan bibit lele. Mantap, airnya mantap kan. Hari keringat di sawah. Melihat-lihat pertumbuhan padi yang cukup bagus sekali. Terus agak sore, kita mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap airnya ya. Ini yang sebelah barat airnya agak bagus airnya ya.